si lemak ni nampak orang beratur tu, nampak aku pun kena beratur juga. Baik ingat kalau kau nak tahu, macam lempeng lah, lempeng lah nampak. Ui, besar. Okay, wow, lembut. Melantak, be. Hai, assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita. Okey, aku sekarang ni ada dekat Hotel Sri Malaysia Kanga. Ah, sajalah nak menginap kat hotel dekat Kanga. Kanga tak banyak sangat hotel lah dekat Perlis. So, aku keluar pagi ni dalam pukul 7:30. Aku ingat aku nak cari sarapan lah. Sarapan dekat bandar Kanga, dekat tengah-tengah bandar. Aku dah lama geng tak pergi keluar-keluar awal-awal pergi cari sarapan kan. Lagi-lagi dekat Perlis ni. Ha, biasa kat Perlis makan kat rumah mak aku kan. Okey geng, aku tak tahu nak makan mana, nanti aku pun nak cari. Jadi macam biasa, jangan lupa subscribe channel aku Melantak Beb. Yolah, kita pergi cari pot-pot makan sarapan. Oh, tengok budak-budak mandi kat belakang tu. Oi, awal betul orang mandi ni. Hey. Okay, geng, jom. Okay, geng. Aku dah sampai dah. Ha, dekat kedai makan yang aku nak pergi ni, nama dia ialah Warung Balun. Yang terletak di tengah-tengah Bandar Kanga lah, senang cerita. Ha, ni belakang aku eh. Nampak? Belakang aku. Masa aku datang ni, cuaca mendung. Hujan-hujan sekejap, mendung-mendung, gerimis-gerimis mengundang. Kat sini aku tengok ada banyak gerai-gerai. So aku nak cubalah. Senang korang waste je lah, senang. Aku tak tahu nak lokasi exact dia sebab dia belakang-belakang bangunan-bangunan. Korang waste je lah, senang eh. Okay, jom kita tengok apa menarik. Sini nampak kat sini ada stall jual kuetiau. Pagi-pagi lain kuetiau, sedap tu geng. Lepas tu kat sebelah ada pula gerai jual roti canai dengan murtabak tapi tak buka pula. Ni lah keadaan meja kat sini. Tu kat sana ada apa? Kat sana ada roti bakar telur gedi. Yo, tersedap. Air-air pun ada kat sini lah. Nampak dekat sana ada stall apa pula eh. Dekat sini ada stall jual nasi kari sambal. Yo. Ni mungkin untuk sarapan pagi lah. Yang mana sarapan pagi nak makan nasi ke, sini ada lah. Nampak ada mihun, ada segoreng macam biasa lah menu-menu pagi. Ada kari ikan ada. Tapi yang kat sebelah ni menarik sikit. Ini gerai nasi lemak. Aku tengok gerai nasi lemak ni dari tadi orang beratur, geng. Nampak tersedap lah sebab ada macam-macam lauk ni. Lauk-lauk rare pun ada. Aku tengok macam ada sardin pun ada juga tu. Yo, dahsyat. Aku rasa aku nak cuba nasi lemak ni, nampak orang beratur tu. Nampak aku pun kena beratur juga. Ni eh, keadaan meja, susunan meja kat sini banyak. Tak ada masalah. So, korang tak ada masalah, tak ada tempat. Ini apa? Nampak kan? Nasi lemak tok. Sebelah tu pula Pekngah Perlis kat Eta. Pekngah tu. Pekngah kalau kau nak tahu macam lempeng lah, lempeng. Nampak? Ui, besar. Aku dah lama geng tak layan Pekngah ni. Aku rasa nak order Pekngah jugalah. Nampak? Dekat atas ni lampu-lampu pun ada. Cantik. Jomlah aku nak pergi order ni. Lapar dah. Okay, bang, makan boleh eh? Boleh. Assalamualaikum bang. Nasi lemak satu bang, makan. Nasi lemak satu. Makan. Sini buka berapa bang eh? Sini nasi lemak K8 lah. Sini biasa habis berapa? Bendok apa ya? Kedai ni tutup berapa? Kedai. Tutup lah. Close selalunya pukul 12, 12.30 macam tu lah. Ini sarapan pagi lah. Ya, sarapan. Okey. Hujan pula lah. Tu lah. Hujan makan nasi lemak bawa layan tau. Panas. Layan lah. Hujan-hujan. Bilik kacang okey bang. Okey bang. Kacang okey sikit tak apa. Tak ada hal. Okey, tak ada hal. Ke YouTube. YouTube. Yeah. Saya masuk dalam YouTube. Hari kebetulan datang sini tu ronda-ronda. Kebetulan datang dekat Perlis. Itulah. Telur satu bang. Telur. Telur satu sebiji. Lepas tu sebiji. Okey. Lepas tu bagi sambal sotong. Sambal sotong. Ini ayam goreng panas-panas kat sini eh? Ya. Panas-panas. Okey. Macam ni berapa ringgit bang? Macam ni RM5. Apa? RM5. RM5. Okey, jadi saya bayar boleh? Boleh, bang. Okey, thank you bang. Sambal ni tumis? Boleh tambah sikit. Tambah sikit. Okey bang. Okey. Baik. Terima kasih. Ayo, daddy, saya go. Hai, assalamualaikum geng.
Okey, dah nampak tadi aku pergi order nasi lemak daripada warung Balun. Dekat Bandar Kangar ni. Dekat warung ni ada banyak stall-stall yang menjual-jual sarapan. Ada kuitiau aku tengok tadi, ada kocan ni tak buka. Ada sepatutnya. Nasi lemak, telur goyang, dengan apa lagi? Ada penga, daging bakar pun ada, tapi ada yang tak buka lah sebab aku datang tadi hujan pagi-pagi. Okey, tak nak cakap banyak. Aku nak makan depan ni aku nasi lemak. Nasi lemak sambal sotong. Harga dia RM5. Aku boleh puji nasi lemak ni sebab apa? Sebab nasi lemak cukup sifat. Sebab kadang-kadang aku pergi kedai nasi lemak dia, ada yang kemelis ada, kacang tak ada. Ada yang dia kita ambil lauk, telur tak ada kan. Lepas tu pula aku order sekali penga. Penga nyok atau penga kelapa lah. Makan dengan ikan kari gulai ikan temenung. Okey, nak cuba nasi dia dulu lah mula-mula. Oh, lupa kalut pula. Kalut pula. Aku macam biasa lah, Pais. Kita kena teh dulu lah. Oh, bagi-bagi lain dia tarik, sedap ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya. Aku datang tadi pagi, cuaca hujan. Sejuk gila, duduk hotel tadi sejuk. Oh, dapat lain teh tarik, Allah nikmatnya. Okey, jom lah kita layan nasi lemak dia. Aku nak rasa nasi dia dulu lah. Dulu aku nak layan nasi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nasi ni boleh diterima. Ada rasa lemak ujung-ujung, masin dia cukup dan lembut. Kita nak makan nasi dengan sambal dia. Aku nak ambil nasi, sambal. Okey, nasi dengan sambal sotong dia. Rasa macam nasi lemak dekat Selangor pula rasa. Dia punya sambal sotong kan. Dia guna sambal sotong kembang. Okay, sedap. Dia ada pedas-pedas sikit. Dia ada pedas, dia ada manis. So lengkap lah. Okay, aku datang ni sekitar pukul 8.30, pukul 9. So orang dah start datang dah, start ramai dah. Sini pun senang datang sini. Dia punya parking banyak. Cuma nak cari dia elok korang waste lah. Kalau tak, tak jumpa. Okay, layan dengan kacang dia, ikan bilis dia. Aku cakap terus terang lah, kalau sepanjang aku kawin dengan polis, aku duduk makan kat polis, aku selalu dapat nasi lemak. Dekat nasi lemak diorang mesti ada ikan bilis. Kalau kat KL, kat Selangor ke, kebanyakan ada kacang. Ikan bilis tak ada. Ini ikan bilis, mesti ada ikan bilis. Kadang-kadang kacang yang tak ada. Unik sikit kan. Sedap kan? Sambal sotong dia pun dia ada liat-liat, dia ada liat-liat kenyal sikit. Tapi masih boleh digigit. Okey, cuba lagi. Dekat nasi lemak dia, aku tengok ada banyak lauk. Ada lauk sardin, wow. Ada ayam goreng. Ayam goreng paling ramai orang ambil lah. Lepas tu sambal sotong, sambal kerang pun ada. Daging kunyit pun ada, ayam kunyit pun ada. Tapi tengoklah kadang-kadang ada lauk yang tak ada kadang. Untuk aku punya nasi lemak ni harga RM5 je. Okey lah, okey. Bagi aku okey. Nasi dia pun kuantiti dia just nice lah untuk kita sarapan pagi. Oh, telur. Telur rebus sebiji. Bau puati makan. Orang ni sini sarapan pagi lah. So maybe dalam 7.30 dah start lah. 7.30 pagi sampai 12.30 hari lah. Diorang buka ni untuk sarapan pagi. Sambal dia sedap. Sambal dia, sambal nasi lemak dia kena ada manis-manis sikit. Pedas-pedas manis. Bau lengkap. Wife aku tadi dah ambil telur goyang. Aku tengok telur goyang dia menggoda kan. Gitu-gitu kan. Telur gedik, telur gedik. Roti telur gedik. Siapa yang tak nak makan makanan berat, makan macam tu pun ada. Kadang-kadang siapa tak tahu nak makan kat mana, kat tengah-tengah Bandar Kangar tu, boleh datang kat sini. Aku pun malam tadi cek tengok kat internet, baru jumpa kedai ni. Biasa pagi-pagi mak mertua aku masak je kan. Aku tak tahu lah malam diorang buka tak kedai ni. Sebab ada lampu-lampu ni, mungkin malam buka kot, malam. Tapi ni untuk sarapan pagi lah yang aku buat review ni. Dia punya teh pun sedap. Kau tengok lah colour dia. Datang utara, kedah harga polis, kau tengok teh dia colour mesti pekat. Tu yang best tu. Lepas tu dia ada satu, ada satu flavour lain sikit tau. Okey, aku tinggalkan letak ni kat tepi, aku nak makan penga. Penga ni kalau bahasa Selangor dia lempeng lah, lempeng kan? Dia macam lempeng lah, tapi ni lempeng kelapa. Nampak? Lempeng kelapa. Besar, besar juga.
Lepas tu dengan gulai ikan temenung macam biasa. Ini baru lengkap kalau duduk kat utara Perlis Kedah ke mesti kena makan ni. Okey, aku cabut dulu ah. Cat. Ya. Anak aku aku letak kat belakang kalau tak ada ganggu. Bapak dia buat review pun macam masa dia mesti interframe dia. Okey ni aku nak makan pek dengan tu macam ni dulu. Lembut. Lembut. Bawah dia tak garing sangat, dia lembut. Ada rasa kelapa dan manis-manis lemak sikit. Oh, sedap. Kira macam pancake orang Melayu lah, pancake orang utara ni lah. Kena dia punya gulai pula. Untuk set ni tadi harga dia berapa? Harga dia RM4. Kat sini juga ada pek dengan pisang, harganya RM3. Yang ini pek dengan ni harga dia RM4. Okay, cuba dengan gulai dia. Sedap. Oh, gulai dia pun sedap. Dah tahu dah favorite aku pun ni. Dia punya gulai ni, aku pun cakap makan dengan nasi pun sedap rasa. Memang sedap. Ya. Alamak. Gandingan pek ngah ni yang lemak-lemak manis sikit, lepas tu letak dengan gulai yang ada rasa apa, rempah sikit, ada rasa manis-manis masin sikit. Oh, memang aku segandingan tu asalnya macam tak kena, tapi bila makan memang kena. Okey, aku nak cuba ikan ni pula. Ikan ni macam biasa lah, tak besar sangat lah, tapi okey. Wow, lembut. Ni eh, favorite aku kalau datang mama mertua aku ke, aku mesti minta apa, ikan temenung ni. Tak kira menu apa, sambal ke, ikan goreng ke, gulai ke, mesti kena sebab sedap. Paling-paling sekali makan 5-6 ketul. 5-6 ekor. Kena makan. Ni eh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wah. Sedap ikan dia. Oh, lama. Ni memang sedap-sedap lah menu sini. Aku bagi rating siap-siap lah, King. Aku rasa memang sedap, aku nak kena share dengan wife aku. Okey. Untuk nasi lemak ni aku boleh bagi rating dalam 8.5 per 10. Rasa dia macam nasi lemak gagal eh. Tapi ni cukup sifat lah. Bagi aku overall memang okey. Dia tarik dia aku boleh bagi 9 per 10. Memang sedap, lemak, manis. Color dia pun colourful. Untuk pengah ni aku boleh bagi dia 9 per 10. Memang memang aku suka. Aku jarang makan. Sekali dapat memang ya Allah, sedap lah. Okey. Kalau korang berada di place ni, tak tahu terutama Bandar Kangar, tak tahu nak makan kat mana, korang boleh pergilah, korang waste je Warung Balun. InsyaAllah lah keluarlah kat mana lokasi dia. Aku suggest lah. Bagi aku okey, aku memang suka. Tak ada masalah untuk aku, tapi tak tahu lah untuk korang. Okey. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel aku Melan Tabik. InsyaAllah ada pop-pop baik, ada benda-benda best, aku juga korang lagi. Terima kasih sebab sudi support channel aku. Assalamualaikum. Bye-bye.